Halo guys, di sini Tora mau World Quest Golden Slumber atau Mimpi Emas ya. Nah, ini questnya guys ya. Untuk dapatin quest ini, kalian harus bicara dengan Boniface nanti dapat questnya. Nah, udah itu nanti kita bakalan disuruh ke sini nih. Nah, ke daerah sini yang bawah nih. Nah, kalian tinggal lurus aja ya, bisa teleport sih. Tapi sebenarnya nanti disuruh lurus gitu loh dia. Ikutin jalur ini loh yang harusnya ya. Soalnya Tora itu udah ke sana. Jadi urutannya memang harus ikutin jalur ini. Nah, yang belum buka teleport, buka dulu di sini ya, jangan lupa. Terjun ke bawah dan ikutin aja tanda birunya ya. Yap. Nah, di sini kalian bicara sama orang-orang yang ada tanda ini nih. Oke. Ah. Lanjut ke sini. Ikutin chat ya. Nah, mereka berkumpul ya. Oke, selanjutnya ke sana. Kebuka. Oke, pintunya kebuka dan di sini ada teleport ya. Wow. Wow, keren nih tempatnya. What? Terus berjelajah. Nah, ini seharusnya pakai Anemo, guys. Salah. Sorry. Nah, pakai angin baru bisa aktifin ya. Ada monster. Kita lawan dulu. Oke, ambil chestnya. Aktifin. What? Ada trap. Wow. Ada musuh lagi. Nice. Ini ada kulus, ambil aja lah. Kita aktifin, turun ke bawah.
Oke, lanjut nih puzzle nyalain kobor api ya. Kobor api. Nah. Ini nyalain. Ini harus aktifkan trik laksana ya. Pakai elektro. Tungguin dia ke sini nih. Nah, sabar aja. Yap. Nah. Oke. Okay. Nice. Wah, jangan lupa ambil chestnya, guys. Aktifin. Sepertinya ke sini ya. Is. Lanjut ke atas lagi nih. What? Nice, dapat achievement. Let's go, kita balik ke bawah lagi. Bicara sama dia ya. Oke, bicara sama dia. Nah, ini dapat sebuah item ya, Scarlet Sand Slate ya, Slate. Oke, ini dia. Wah. Wow. Oke, lanjut bicara dengan Z. Nah, ini. Oke, ini menuju ke atas ya. Teruslah menjelajah dan buka gerbangnya. Oke. Ini terbuka. Wih, ada trap. Wah, kena dong. Wow, 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 wow. Ada kelanjengking juga. Apa ini? Sebuah peti kah? Oh, ada kulus. Ada puzzle nih, ambil, taruh sini. Oh, langsung kebuka. Ada monster nih. Oke, tadi ada yang ini itemnya di sini, ambil ya. Nah, ini Tora udah keambil pas bertarung. Taruh aja di sini.
Ini ambil, taruh sini. Yap. Gak salah nih diputar, guys. Nah. Isa. Pintu kebuka, ada monster lagi. Oke, okay, nice, dapat chest. Ini buka aja. Kita keluar. Yap, ke sini. Oke, ini wah, suruh ke atas itu. Oke, balik lagi ke bawah. Oke, disuruh ke sana ya. Wow, kebuka. Bip bip bip. Oke, lanjut masuk ke depan. Wih. Ini tempatnya keren banget. Nah, di sini ada puzzle nih. Pertama buka sini dulu dah. Yos. Oke, ini ambil. What? Lagi tertidur. Nah, ambil ini. Kita ikutin dia ternyata, guys. Oke, kita ikutin dia. Ya. Itu bukan diambil. Ternyata kita harus ngikutin. Nah, baru lepaskan lagi. Dia jalan sendiri ternyata. Yup. Udah seperti sili ya. Oke, itu udah nyala ya. Udah nyala. Sekarang tinggal yang ini. Wah, ada monster. Oke. Dapat item Radian. Yuko. Isa.
Okay. Yap, selanjutnya ke depan ya. Yuko. Ya enggak sih. Salah jalan, guys. Ke sana, guys. Ada tempat teleport di sini, guys. Tempat apa ini? What? Wah, ada monster. Oke, ini ada misinya pakai waktu ya. Jadi, ambil ini harus cepat, guys. Dia ada waktunya, guys, ya. Nyalain, lanjut ke sana secepat mungkin. Eh, sorry, salah gua. Kepencet, tapi sampai sih, tenang aja. Nah, udah itu selesai, cuman dua doang sih. Oke, lanjut ke atas itu. Nah, ambil ini, guys. Ikutin aja, what? Oke, lepasin lagi ya. Nah, ini satunya udah nyala. Masih ada bagian satu lagi nih, yang ini ya. Oke, lanjut balik ke belakang ya. Ke kanan. Oke. Ke atas saja. Ambil ini. Yap. Ada Kulush. Oke. Nah, masukin ke sini ya. Nice. Lepaskan. Ikutin aja ya. Kita jatuh. Yap. Oke, guys. Nah, ini tuh bisa berputar, guys, ya. Jadi, tunggu dia selesai berputar, baru lepaskan lagi, ya. Ada anginnya soalnya. Nah, sabar. Tunggu dia selesai berputar. Nah, baru lepaskan. Kalau nggak, terdiup lagi. Kembali lagi dia. Yup. Oke, terbuka. Nice. Ini ke bawah. Kebuka.
Nice, dapat achievement lagi dan ini terbuka ya guys. Kita ke atas lagi nih. Wow. Wah, tinggi juga ya. Reruntuhan keren amat. Wah, memang keren sih. What?